สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชิชแนล Jasmine Arana ครับ Halo teman-teman semua, masih bersama M di sini dan ya kita kembali lagi di Jasmine Thai. Berian sebaik khusus ruang bahasa Thai ke home. Udah siap untuk materi kali ini? Semangat ya, selamat menyaksikan. Seperti yang telah M janjikan di video sebelumnya, video kali ini kita akan membahas kembali nih materi yang telah kita pelajari. Karena video kali ini adalah video latihan menerjemahkan kalimat bahasa Thai. Dan sebelum itu, kalau bisa kamu ingin support channel ini, dipersilakan pakai banget traktir M, linknya M taruh di deskripsi ya. Semoga dengan traktiran dari teman-teman, M bisa makin rajin lagi nih untuk ngupload video materinya dan makin lengkap lagi, makin banyak lagi, kamu makin pintar lagi deh. Aman ya? Clear. Dan ya, silakan saksikan video-video semuanya ya, bukan cuman dua video terakhir, walaupun yang kita tekanin memang dua video terakhir, yaitu penggunaan kata Leo dan penggunaan kata yang. Cuma untuk materi yang kita gunakan ya dalam 10 kalimat latihan ini adalah semua materi yang pernah kita pelajari, semua kosakata yang pernah kita bahas. Kalau gitu siapkan alat tulisnya, kalau mau ditebak sebelum M bahas bisa di pause ya setiap muncul kalimatnya dan yap ikutin juga saat M membaca kalimatnya. Kalau kayak gitu yuk langsung aja. Let's go. Kalimat pertama, kita ada Chan yang mai ru. Pi yang mei dai bok Chan. Kita cukup normalin ya bacanya jadinya. Chan yang mei ru. Pi yang mei dai bok Chan. Artinya, saya belum tahu. Kakak belum bilang saya atau beritahu saya. Oke? Aman ya. Ada penggunaan kata yang mai di depan dan satu lagi yang medai. Ya, berbeda ya. Ingat ya bedanya ya. Yuk, lanjut lagi kalau kayak gitu. Selanjutnya, ikutin ya. Te non lu yang ya kui kan pa. Kita normalin bacanya. Te non le yang ya koi kan pa. Nah, ingat nggak tuh ada kata pa di belakang ya, pernah kita bahas tapi itu lama banget ya, tapi pernah kita bahas. Coba ingat-ingat lagi ya, kalau bisa lupa langsung artinya yuk. Kamu non le yang, udah tidur atau belum? Oke, okay. Ya koi kan pah, mau ngobrol enggak? Mau ngobrol atau enggak nih? Kayak gitu. Lanjut yuk bareng-bareng. Ran pit leo ro sang mai dai atau mei dai leo ro. Kita normalin speednya jadinya Ran pit leo lo, sang mei dai leo lo. Artinya, ran artinya apa? Toko. Pit leo, tutup sudah atau sudah tutup maksudnya. Lo kata tanya jadinya, oh tokonya udah tutup ya. Kayak gitu ya, karena kayak gak expect, kiranya masih buka. Sang, kata sang ini apa artinya? Pesan, jadinya sang mei dai. Leo lo, udah gak bisa. Ingat, leo-nya dulu ya. Sudah tidak bisa pesankah? Kirain masih bisa ya. Jadi kita dia gak expect, jadi pakai lo gitu. Lah, tokonya udah tutup ya? Udah gak bisa pesan ya? Kayak gitu. Lanjut lagi yuk, ikut sama-sama baca. Ha, gra, pao, tang, kong, me. Tae yang mai je. Kita artikan, kita baca dulu dengan speed normal. Ha gapao tang kong mae. Tae yang mai je. Paham ya? Artiin yuk bareng-bareng. Ha artinya apa? Mencari. Apa yang dia cari? Gapao tang. Gapao tang artinya tas uang. Tas uang maksudnya dompet. Dompet siapa? Kepau tang kong me.
dompetnya ibu ya. Tapi yang meja belum ketemu. Sip ya, aman ya artinya ya. Kalau aman, langsung aja lanjut lagi. Kita baca bareng-bareng. Ton, ni, pi, som, gap, pi, to, pen, fan, gan, leo, chai, mai. Kita normalin speednya, jadinya. Ton, ni, pi, som, gap, pi, to, pen, fan, gan, leo, chai. Oke, yuk kita artikan. Tony artinya sekarang. Pi Som, kakak Som ya, namanya itu Som itu namanya. Gapito, namanya Pito ya, kakak To. Jadi Pi Som sama Pito itu pen-fen kan, pacaran ya. Leo, berarti sudah pacaran. Cimai, ya kan? Paham ya tuh artinya ya. Mantap, lanjut lagi. Kita baca bareng-bareng kalimat selanjutnya. Chan gap pheuan sanit kong chan yang mai kei talo gan. Kita baca dengan speed normal. Chan gap pheuan sanit kong chan yang mai kei talo gan. Jadi artinya saya gap siapa tuh? Dengan siapa? Pheuan senit kong chan, sahabatku, bestiku ya. Bukan sekedar teman lagi tapi udah sahabat. Yang mai kei apa tuh? Belum pernah talo gan, berantem. Kenapa ada kata gan-nya? Ya flashback materi sebelumnya ya. Karena yang berantem pasti kedua belah pihak ya. Jadi kayak dia berantem sama aku berantem sama dia. Jadi sama-sama berantem ibaratnya kayak gitu. Dan dia yang mekei, belum pernah. Dan semoga ya jangan ya. Harus jadi bestie forever. Oke, lanjut lagi. Kita masuk baca bareng-bareng. Ton ni te teng ban yang leo gin kao le yang. Lucu banget nih kalimatnya. Kita baca dengan speed normal jadinya. Ton ni te teng ban yang leo gin kao le yang. Apa sih artinya? Kita artiin sekarang kamu teng sampai ya. Teng ban sampai rumah. Yang berarti pertanyaan, udah nyampe rumah belum? Kayak gitu. Leo, terus, lalu, gin kao, makan, le yang, sudah makan atau belum? Aman banget ya, seru ya, ini udah membuat kalimatnya makin sehari-hari banget, bahkan kepake banget nih untuk pertanyaan-pertanyaan ke fan ya, kalau misalnya punya. Oke, lanjut lagi, baca bareng-bareng lagi. Rao, yang mai chin gap bahasa Thai bahasa Thai ya mak. Mari kita baca dengan speed yang lebih normal lagi. Rao yang mai chin gap bahasa Thai yak mak. Apa tuh artinya? Rao, di sini artinya aku ya. Yang mesin belum apa? Terbiasa gap bahasa Thai dengan bahasa Thai. Bahasa Thai yak mak. Apa tuh arti kata ya? Seperti belum pernah muncul ya. Artinya adalah susah atau sulit. Jadinya bahasa Thai yak mak. Bahasa Thai susah banget. Gimana? Setuju enggak? Enggak ya, bahasa Thai meyak khap. Meyak kha. Bahasa Thai easy na. Oke, lanjut yuk kita masuk baca bareng-bareng kalimat selanjutnya. Tony pi wang leo chai mai kha. Yak pai tiao hang gan mai.
kita baca dengan speed normal. Toni, pi wang leo shime ka? Ya pai tiao hang kan mai? Artinya, Toni sekarang kakak wang leo, sudah free, ya, sudah luang. Shimei ka? Ya kan? Ngomongnya sopan nih, karena dia ngomongnya ke pi, shimei. Lanjut. Yak pai tiao hang, mau pergi jalan-jalan ke hang, mall. Gan, berarti bareng-bareng ya. Mai, nah tuh, menggunakan kata gan saat ngajak ya. Mau nggak pergi jalan-jalan ke mall bareng? Seperti itu. Lanjut lagi, kita baca. Nong, yang, mai, dai, gelap. Ban, ro, leo, ton, ni, nong, yu, ti, nai, krap, me. Panjang ya. Yuk kita baca dengan speed lebih normalnya. Nong, yang mei dai klap ban lho. Leo, ton ni, nong, yu ti nai krap me. Artinya, nong, artinya apa? Adik ya. Yang mei dai, belum klap ban. Pulang ke rumah. Lo, kah? Versi penasaran ya, kayak, hah, adik belum pulang kah? Kayak gitu. Leo, terus, Toni sekarang, nong, adik, yuthi nai krap me? Di mana me, mah? Kayak gitu. Jadi ini komunikasinya tergambarkan bahwa dia lagi nanya ke mamanya ya, adiknya terus sekarang, si adiknya lagi. Terus, adik sekarang, di mana mah? Kayak gitu. Gampang ya. Dan yap, itu dia 10 latihan menerjemahkan kalimat bahasa Thai. Gimana? Kamu hocai, shimei kap? Paham kan ya? Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, langsung aja yuk ditulis di kolom komentar dan kunjungi terus seluruh social media dari Jason Thai. Karena pastinya akan ada banyak banget materi tambahan yang bisa membantu kamu untuk belajar bahasa Thai lebih banyak lagi, lebih intens lagi. Dan sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Ya lum na, กดไลค์กดแชร์แล้วสุดยอดนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ